biodata dan profil Ismi Hidayah. Bagi kalian pengikut setia Tante Kocak dan juga suka joget, pasti tak asing dengan sosok Tante Ismi yang memiliki nama asli Ismi Nur Hidayah. Sempat viral di sosmed. Penyebabnya adalah banyaknya unggahan video-video yang menampilkan dirinya sering joget di tempat umum. Paling heboh adalah saat joget di acara pernikahan mantannya. Sejak mulai dikenal publik secara luas, gadis manis ini membuka kisah sedihnya di masa lalu, yang mana menjadi penyebab kelakuan gilanya. Semasa sekolah, Ismi termasuk salah satu dari sekian banyak korban bullying di sekolah, membuatnya menjadi seorang pemalu dan pendiam. Namun setelah lulus sekolah, ia memutuskan untuk tidak menjadi pemalu lagi. Dia melanjutkan pendidikan kuliah, dan jurusan pilihannya adalah hukum. Nama lengkap, Ismi Nur Hidayah. Nama panggung, Tante Ismi, Ismi N. Hidayah. Nama panggilan, Ismi. Kelahiran, Tangerang, Banten, 1998. Kewarganegaraan, Indonesia. Pendidikan, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Tangerang. Agama, Islam. Profesi, YouTuber, TikTokers. Hobi, ngelawak, sepedaan. Akun Instagram, @ismi_n_hidayah. Akun TikTok, @tanteismi. Akun YouTube, Ismi N. Hidayah.